Bagi penggemar Tabu Lampot, di Kabupaten Kediri telah hadir Tabu Lampot Indonesia yang terletak di Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. Di tempat ini, kita akan menjumpai ribuan bibit alpukat yang siap ditanam di rumah. Salah satu yang menjadi unggulan adalah alpukat kelut yang merupakan brand unggulan dari Tabu Lampot Indonesia. Agus Joko Susilo selaku owner Tabu Lampot Indonesia menjelaskan, yang melatar belakanginya mendirikan Tabu Lampot ini adalah ingin membuat brand sehingga Desa Jambu, umumnya Kabupaten Kediri, bisa lebih dikenal oleh masyarakat secara nasional. Tabu Lampot Indonesia memiliki luas lahan 1,2 hektar dengan jumlah bibit sebanyak 15.000 tanaman alpukat dari berbagai varietas. Buahnya rata-rata berukuran jumbo, per buah bisa mencapai 1 hingga 2 kg. Harga per bibit sangat bervariasi sesuai ukuran stek, mulai harga Rp50.000 hingga ratusan ribu tergantung kualitasnya. Perbedaan antara tanaman Tabu Lampot dengan tanaman di kebun adalah Tabu Lampot biasanya bagi mereka yang tidak punya lahan. Sehingga menjadi suatu kebanggaan bila bisa menanam di pot tapi berbuah lebat. Sekian perjalanan kita kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua.